السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jawi wal wafa amma ba'du <tuk tangan> Ihwa fillah rahimakumullah Alhamdulillahi rabbil alamin Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di satu bulan yang penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat dulu, saking gembiranya ketika berhadapan bulan Ramadan mereka betul-betul sambil kegembiraannya yang sangat luar biasa maka mereka sampai berdoa mudah-mudahan mereka disampaikan sampai ke bulan Ramadan dan ketika di akhirnya pun saking tidak mau mereka saking tidak mau berpisah dengan di bulan Ramadan mereka sampai berdemo kepada Rasulullah SAW sampai mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kan engkau izinkan ya Rasulullah, aku ingin semua dalam kehidupanku, umurku semuanya hanya untuk berpuasa, hanya untuk saum seperti saumnya di bulan Ramadan." Itulah perkataan para sahabat dulu sampai seperti itu kepada Rasulullah, sampai mereka betul-betul tidak mau menyanyiakan waktu-waktu di bulan Ramadan. Ihwafilah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ucapan yang senantiasa kita ucapkan dalam setiap waktu. Ketika kita menghadapi apapun, ketika kita menghadapi satu kesenangan yang diberikan oleh Allah, sesuatu yang menyenangkan mata kita, maka Rasulullah pun mengatakan kepada kita, ada satu doa khusus yang diucapkan oleh Rasulullah, Alhamdulillahilladzi tatimussalihah. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah ketika menemukan sesuatu yang menyenangkan pandangan mata kita, yang menyenangkan hati kita. Dan satu ada ucapan yang dikatakan Rasulullah ketika ada ucapan itu yang tidak sesuai dengan pandangan mata kita, yang tidak sesuai dengan perasaan kita atau hati kita, maka Rasulullah berdoa, Alhamdulillahilladzi tatimus say'ah. Itu doa yang diucapkan Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap pandangan atau perasaan beliau. Hadirin Pada kesempatan ini kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur terhadap Allah betapapun kondisi dalam kondisi yang seperti ini di mana orang ketakutan dengan adanya virus. Maka banyak di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat-ayat tentang syukur Cuma dalam aplikasinya banyak juga di antara kita yang mereka bersyukur malah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan seolah-olah bahwasanya nikmat Allah itu sesuatu yang tidak ada bagi dirinya. Nauzubillahi min rahimakumullah. Kita teringat ada salah satu kitab Minhajul Qasidin Beliau ini ada kitab ini adalah dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ini Minhajul Qasidin ini adalah mukhtasarnya dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang sudah dipisahkan dari hadis-hadis yang dhaif. Maka beliau mengumpulkan, meringkas kitab tersebut dengan nama kitab Minhajul Qasidin. Dalam kitab tersebut juga beliau mengungkapkan tentang makna syukur yang sangat luar biasa. Di zaman Tabi'i Tabi'in ada seorang ulama salah yang beliau seorang ulama hadis ya, dan beliau banyak jemaahnya. Satu ketika beliau didatangi oleh jemaahnya yang merasa beliau itu sedang diuji oleh Allah malah yang terjadi malah kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. min Apa yang terjadi? Ketika dia diuji oleh Allah maka dia mendatangi seorang ulama tersebut yang bernama Yunus bin Ubaid. Beliau bertanya kepada Yunus bin Ubaid, "Ya Syekh, saya ingin bertanya sama Anda. Fadl, Anda mau bertanya apa? Saya ini adalah orang yang senantiasa menjaga ibadah saya di hadapan Allah. Saya ini ada termasuk orang yang taat terhadap Allah. Saya kurang apa? Ibadah saya, zikir saya, solat saya, baca Quran saya, sampai kiamulail pun saya kerjakan sampai tidak pernah ketinggalan. Malah yang paling berat yang saya lakukan adalah ketika saya bersahum, saya melaksanakan saum Daud sehari puasa, tidak puasa, tidak puasa, tidak. Wahai saya, saya mau bertanya sama Anda: ibadah saya sudah sangat luar biasa saya kerjakan. Apa yang menjadikan saya seperti ini? Andaikan saya bandingkan dengan tetangga saya, tetangga saya yang gak pernah sholat, tetangga saya yang gak pernah ke masjid, tetangga saya yang gak pernah berzikir, tetangga saya yang gak pernah dia membaca Quran pun, mungkin sholat pun satu tahun sekali. Tapi ternyata, saya perhatikan rizkinya selalu diberikan oleh Allah rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saya pernah mendengar ketika dalam satu kajian Anda mengatakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, rajim wa makhraja, wa min Barang siapa yang dia bertakwa sama Allah Barang siapa yang dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mengabdikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja. Maka niscaya Allah akan mengeluarkan dari segala kesusahan hidupnya. Allah akan memberikan Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan-permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la Dan Allah pun akan memberikan rizki yang tidak dikira-kira oleh kita. Ini yang pertama. Maka saya itu sampai bertanya lagi kepada si jemaahnya. Terus apa lagi yang mau anda katakan? Ya saya, saya ingat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Auzbilillahi Nasaitanar Rajim. Intang surullah yang surkum, wa yusabbit akdamakum. Itulah ungkapan Allah. Jikalau anda menolong agama Allah maka yang surkum Allah pun akan menolong anda. Akdamakum, dan meneguhkan kedudukan anda. Saya teringat ayat ini betapa ada di dalam hati saya, pikiran saya. Malah di dalam satu ayat yang Allah firmankan yang anda katakan dalam sebuah kajian. Allah pun berfirman, A'udzubillahiminasaitanirrajim, Ud'uni astajib Mungkin ayat ini sudah sangat terkenal sekali bagi kita. Ya, berdoalah kamu ni kepadaku, astajib lakum ini saya aku akan mengabulkan doamu itu. Ya, Syekh. Kenapa ketika kita mengomentari ayat-ayat yang Anda katakan? Kok sangat bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi Ketika kita mendengarkan cerita yang tadi mungkin banyak di sekitar kita yang akhirnya melahirkan sesuatu yang suzon terhadap Allah padahal ini sesuatu yang tidak boleh terjadi andaikan kita seorang kader dakwah maka ketahui dan kita akidah kita jangan sampai menimbulkan hal-hal yang seperti ini kita memahami banyak yang akhirnya mereka menjadi kufur dengan masalah materi banyak di antara hiwa kita yang mereka terus-terusan mereka mengabdi 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 tapi satu ketika mereka digoyang dengan masalah ekonomi akhirnya mereka futur akhirnya mereka tidak mau beraktivitas akhirnya mereka tidak mau sampai menjalankan tugas-tugas dakwahnya dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kita Inna maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Sudah berapa banyak di tengah-tengah kita yang akhirnya berguguran di jalan dakwah, berjatuhan di jalan dakwah. Mereka akhirnya dengan berbagai macam alasan <tuh> mereka mundur secara teratur dengan alasan-alasan masalah ekonomi. Alasan-alasan bahwasanya Allah tidak memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Nauzubillahi min fil Kita teruskan ayat yang tadi. Kita teruskan bagaimana cerita yang tadi yang diungkapkan oleh Syekh Yunus bin Ubad ketika didatangi oleh jemaahnya. Maka Yunus bin Ubad beliau mengatakan, bertanya terhadap jemaahnya, apa yang Bapak inginkan. Ketika Bapak sudah seperti itu, maka si jemaahnya dia menjawab, buat apa saya terus-terusan beribadah? Buat apa saya terus-terusan berzikir? Buat apa terus-terusan saya menjaga ketaatan saya sama Allah? Buat apa terus-terusan saya berdakwah terhadap Allah? Andaikan, andaikan. Ketika saya bandingkan Orang-orang yang tidak pernah beribadah, orang-orang yang tidak pernah berzikir, orang-orang yang dia tidak pernah melakukan ketaatannya terhadap Allah, mereka dikasih oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada kita dengan apa yang antum katakan ya Ketika Allah berfirman, wa mayyatakillah hayaj Allahu makhruja, wa irzukum in solayah tasib. Malah dalam ayat yang lain yang Allah ungkapkan, udoni astajib lakum. dengan ayat-ayat yang seperti ini mana buktinya mana yang Allah berikan terhadap saya secara, secara pribadi saya sudah segalanya sudah saya lakukan ibadah saya sholat saya zikir saya baca Quran kia mulai saya nggak pernah ketinggalan sampai yang namanya puasa sunnah pun saya kerjakan tapi ternyata apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan <tuh> Ini sesuatu hal yang harus kita pahami betul-betul. Ketika kita memahami dalam beberapa ayat yang insya Allah nanti kita akan kaji di dalam pertemuan yang lain, sebetulnya ada rahasia yang Allah berikan terhadap kita semuanya. <tuh> Mungkin kita kadang-kadang berpikir bahwasanya. Kenikmatan yang Allah berikan itu hanya sifatnya lahiriah saja. Ketika ada orang yang ngasih uang, baru dia bisa mengucapkan, mengucapkan Alhamdulillah. Ketika ada orang yang ngasih makanan, baru dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Ketika ada orang yang ngasih pakaian, baru dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Padahal selama ini, betapa Allah sudah banyak memberikan segalanya terhadap kita. Kita teruskan cerita yang tadi. Maka Yunus bin Ubed, beliau bertanya. Oke, okay, saya tahu apa yang Anda katakan. Saya sudah paham apa yang Anda inginkan. Saya akan bertanya sama Anda. Andaikan sekarang Anda dikasih uang 200 juta. Mau atau tidak? Makasih jemaah tersebut, dia menjawab. Saya akan terima, saya saya akan terima dengan gembiranya yang sangat luar biasa. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya, yes, ya Syaratnya cuma sedikit saja. Anda punya tangan. Anda punya di dalam tangan itu ada jari-jari. Semuanya ada sepuluh jari. Anda potong satu saja. Jari-jari Anda, bagian manapun yang Anda kehendaki, saya ganti dengan uang 200 juta. Mau atau tidak? Atau kurang, anda ikan kurang Saya akan tambah, misalkan anda dikasih 500 juta Tapi ada satu syaratnya saja Anda punya mata Cokel Mata anda, keluarkan satu mata anda Saya ganti dengan uang 500 juta Mau atau tidak Inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama ketika memahami cerita yang tadi sudah begitu banyak di tengah-tengah kita makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengungkapkan nikmat bunun min kasiri minan nas ada dua nikmat yang kadang-kadang hampir seluruh manusia banyak yang melumbakan dua nikmat ini yang pertama adalah as nikmat sehat kesehatan yang Allah berikan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dan kadang-kadang orang lupakan. Kadang-kadang orang merasakan sehat itu seolah-olah bukan nikmat, tapi ketika sakit baru mengatakan sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Atau yang kedua, kata Rasulullah, wal waktu luang. Waktu luang ini juga adalah nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Ya. Banyak orang-orang yang mereka untuk melaksanakan ketaatannya ini. Ketika mereka diberikan waktu luang oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, tapi disia-siakan oleh Allah. Ada orang-orang yang mereka saking sibuknya sampai mereka lupa untuk melakukan ketaatannya terhadap Allah. Lupa melakukan sholat berjamaah. Lupa melakukan untuk bisa membaca Quran. Lupa melakukan untuk melakukan sholat lima waktu. Dengan alasan nanti, nanti, nanti. Ada juga yang mereka ketika ditanya, Bapak, kenapa Bapak belum sholat? Insya Allah Pak Ustadz, nanti kalau menjelang Ramadan, awal Ramadan, saya akan rajin sholat. Tapi ternyata ketika Ramadan berlalu, malah kesibukannya semakin bertambah. Kesibukannya semakin bertambah. Sampai ditanya lagi, kenapa Bapak belum sholat? Sibuknya luar biasa Pak Ustadz waktu yang Allah berikan luar biasa sibuknya yang saya dapatkan. Saya sampai lupa. Insya Allah mungkin nanti saya akan betul-betul memikirkan akan betul-betul saya supaya bisa melakukan sholat yang sesuai dengan apa yang Allah anjurkan. Itulah kadang-kadang waktu luang disia-siakan. Seolah-olah waktu luang itu dia lupa bahwasanya Waktu luang itu adalah nikmat yang Allah berikan. Kesehatan terhadap seseorang ya itu adalah nikmat, waktu luang juga adalah nikmat. Maka, sebetulnya nikmat yang batiniah ini adalah banyak yang Allah berikan terhadap kita. Makanya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah begitu banyak Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah betul-betul mengancam kepada mereka-mereka mereka yang berbuat kufur terhadap Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ketika kita melihat mohon maaf, apa yang terjadi di tengah-tengah kita pada waktu sekarang-sekarang ini juga. Kita melihat juga termasuk di negara kita. Negara yang sangat kita cintai ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan rajim masalan kanat aminatan mutmainnah Allah telah membuat negeri sebuah negeri perumpamaan yang dikatakan negeri itu indah negeri itu nyaman malah dikatakan oleh Allah warizquha min dan rezeki dari rezeki yang Allah berikan itu dari tiap penjuru datang kepada negeri tersebut. Negeri yang sangat luar biasa, negeri yang kekayaannya sangat luar biasa. Ya dari mulai laut, hutan, sawah-sawah, segala macam, suburnya sangat luar biasa. Tapi kata Allah, diteruskan ayatnya, fakfarud umillah." karena kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap mereka. Nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan terhadap si negeri tersebut, penduduk negeri tersebut. Fa zaqahallahu libasal juwal Maka Allah memberikan yang namanya al ketakutan kepada penduduk negeri tersebut. Alju dan kelaparan pun terjadi di mana-mana. Ironi sekali. kan kita pikirkan, kadang-kadang ada negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang kekayaannya sangat luar biasa. Tapi kenapa sebagian penduduknya banyak yang busung lapar? Kenapa sebagian warganya banyak juga yang mereka miskin? Kenapa sebagian warganya juga yang mereka dari sisi tingkat ekonomi mereka di bawah? Ini yang perlu kita pahami. Makanya ketika mengomentari ayat yang tadi, faqafat bi'an umillah karena kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka akhirnya Allah memutuskan nikmat tersebut. Ketika Allah putuskan nikmat tersebut yang terjadi apa? Maka kelaparan pun di mana-mana. Apalagi yang namanya penyakit pun di mana-mana. Nauzubillahi Makanya kalau kita pahami, ada satu perkataan Ibnu Qayyim Az-Zauziyah Bahwasannya ketika mengomentari ayat ini Bahwasannya Kemaksiatan itu Itu akan memutuskan semua kenikmatan yang Allah berikan ya, Kemaksiatan apapun terhadap Allah Akan memutuskan semua Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan Kepada kita Jadi jangan sampai Kita bersu'uzan terhadap Allah Itu semuanya kepada diri kita sendiri Iwafillah rahimakumullah Mungkin ini Sedikit yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa betul-betul mengevaluasi, bisa menjaga ketaatan kita di hadapan Allah. Ini sebagai bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun bahwasanya Allah sudah memberikan segalanya terhadap kita, dan yakinlah bahwasanya banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mengetahuinya apakah kita ada yang nikmat yang kita rasakan secara zahiriah kita atau juga mungkin banyak juga nikmat-nikmat Allah yang secara batiniah kita yang kadang-kadang kita lupakan. Tadi contohnya seperti nikmat sehat, waktu luang. Itulah. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah harus senantiasa menjaga ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sehingga derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.